Maka termasuk orang-orang yang diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala, dimuliakan sama Allah Ta'ala, karena orang-orang yang hobi sholawat sama Rasulullah. Apalagi ini bulan dimana kita ini, bulan ini adalah bulan yang dianjurkan supaya kita ini terus-terusan memperbanyak sholawat sama Rasulullah SAW. Sampai diriwayatkan dari hadis Qudsi, Allah Ta'ala itu tanya kepada ya Rasulullah, limanis samawati wal ard, langit dan bumi itu buat siapa? Dijawab sama Rasulullah, laka ya Rab, buat engkau. Tanya lagi, ya Rasulullah, limanil jannah wal nar, buat siapa surga dan neraka itu? Laka ya Rabbi. Rasulullah jawab, buat engkau ya Tuhan. Liman anta, Allah tanya lagi, terus kau buat siapa? Laka ya Rabbi, buat engkau. Allah tanya, liman ana, lana buat siapa? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Wahai ya Rasulullah, aku dan engkau untuk orang yang sholawat kepadamu. Tapi kurang apa? Kalau sudah Allah saja mulia akan orang yang sampai seperti ini, mulia akan orang yang mau sholawat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala setinggi-tingginya. Kurang tinggi apa derajatnya? Dimuliakan bagi orang-orang yang mau bersolawat kepada Rasulullah SAW. Sampai dikatakan di dalam kemuliaan, di antaranya dalam kemuliaan orang-orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW, pernah juga dibahaskan sama beliau, guru kita Habib Alwi, bagaimana syair yang sering kita dengar, adimis sholata ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi a'maluna bainal qabul wa raddiha illa sholata ala Nabi Muhammadi. Biasakan sholawat sama Nabi Muhammad, karena faqabuluha, qabul, diterimanya amalan sholawat ini, hatman bi ghairi taraddudi, pasti dan tidak mungkin ditolak sama Allah, pasti diterima. A'maluna bainal qabul wa raddiha, sholat, amal kita ini antara diterima dan ditolak, baik itu sholat, puasa, zakat. Antara diterima dan ditolak, masalah sah dan tidaknya dijelaskan di dalam fikih. Oh ini sah, oh ini tidak, wudunya sah, wudunya tidak. Tapi diterima, pandangnya kan tidak tahu kita. Oh ini diterima sholat kita, kita tidak tahu. Bainal qabul wa raddiha. Wong kita sholat ini naik rukuk itu bukan lihat sujud kok, lihat atlas, wadimor, BHS kelihatan kan. Kita ini artinya ada kekhusyuan di dalam sholat kita. Bahkan tengah-tengah sholat kita mesti lihat orang yang ada di kanan kiri kita, ini kok takbirnya mubeng, ini kok trijinya mubeng, ini kok begini, ini kok begini. Yang kita lihat kanan kiri kita, kok tidak ada khusyuknya sama sekali. Artinya secara syariat mungkin bisa dikatakan sah, tapi masalah diterima atau tidaknya kita tidak tahu. Puasa kita tidak tahu. Begitu pula amalan-amalan yang lainnya. Boh itu haji, boh itu umroh. Artinya apalagi di zaman sekarang ini, zaman selfie, di mana kita melakukan satu amalan, satu rumah sudah tidak ada yang tahu, kita update status jadi tahu semua. Sholat tahajud, satu rumah tidur. Namun sholat tahajud kok alhamdulillah hari ini bisa tahajud. Semua akhirnya harus minta doa, doanya. Semua akhirnya kita catati sendiri. Ini sampai ditanya terus malaikat roket pantit suruh nyatet apa nih kabar cara ya, ini jadi satu apa, jadi satu bentuk di mana kita ini kepingin punya amal yang diterima sama Allah Ta'ala. Ini terus apa amalnya, salah satunya adalah sholawat sama Rasulullah. Nah, di mana sholat kita pun tidak mungkin sah kalau tidak pakai sholawat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini kataan lama khalaqallahu subhanahu hawa nadhara adam ilaiha faqala ya rabbi zawwijni minha. Faqala Allah Ta'ala wa ma mahruha ya Adam. Jadi ini Nabi Allah Adam waktu dia lihat Sayyidah Hawa, maka manusiawi timbul keinginan, timbul syahwat dengan kecantikan Sayyidah Hawa. Maka kemudian Nabi Allah Adam itu minta, ya Allah nikahkan saya sama dia. Ditanyai sama Allah Ta'ala, wa ma mahruha, terus maharnya pakai apa? Ini pernikahan pertama kali ini. Ini pernikahan Nabi Allah Adam sama Sayyidah Hawa. Ini pernikahan. Wa ma mahruha ya Adam, apa maharnya? Qala ya Rabb ma'alam, ya Allah saya tidak tahu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya Adam, maka Allah Ta'ala mengatakan, hei Adam, salli ala Muhammad asyramar. Jadi Nabi Allah Adam itu zuwajnya
maharnya solawat sama Rasulullah 10 kali. Maka kemudian solawatlah Nabi Allah Adam kepada Nabi Muhammad seperti yang disuruh sama Allah Ta'ala. Fazawajahullah subhanahu wa ta'ala. Maka dinikahkan sama Siti Hawa. Wah, ini. Wah, berarti kalau kita maharnya nikah pakai solawat, sudah sobat kabeh ini. Tidak ada yang sobat ambiar. Ya, jadi ini akan kita kembalikan kepada diri kita, pentingnya solawat sampai kan gitu, sampai Nabi Allah Adam saja nikahnya itu maharnya pakai solawat. Nah, maka kalau kita sendiri sebagai umatnya Rasulullah, hatta sampai Nabi Allah Musa iri sama kita. Nabi Allah Musa itu iri, kita ini tidak minta, sudah terlahir sebagai umatnya Nabi Muhammad. Itu Nabi Allah Musa saja irinya tidak umum sama kita. Sampai baca di dalam kitab Taurat, dari dalam kitab Al-Wahid mengatakan ini apa? Ini ya Allah, saya baca ada umat. Kok mulia betul umat ini? Kok mulia akan dia masuk jannah 70 ribu bighairi hisab, bahkan lebih. Jadikan dia umatku. Tidak bisa Musa. Dia umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, saya lihat ini ada umat. Ya Allah, mulianya tidak umum. Dia ini bisa jadikan di mana tempat dia berpijak, di situ bisa untuk sholat, bisa untuk sujud. Jadikan dia umat, tidak bisa, dia umatnya Nabi Muhammad. Sampai semua kemuliaan itu dibaca, maka sampai terakhir Nabi Allah Musa minta, nek caranya kayak gini, jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Nabi Allah Musa iri sama kita. Nabi Allah Musa saja kepengen jadi umatnya, padahal sudah Nabi makomnya. Sudah derajatnya sudah mulia, tapi kepengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Nah, maka ikhwan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, penting betul, jangan sampai di antara kita ini kemudian kita tidak sholawat sama Rasulullah. Paling tidak punya satu amal, yang amalnya ini bisa ngatrol. Kalau sholat kita tidak pernah khusyuk, puasa kita cuma ngenteni azan maghrib toh, yang dengar. Kita ini kepengen hal-hal yang sifatnya memang keburukan dari setiap amal kita ini mungkin terhapus, atau mungkin kita ini tidak, artinya derajat yang memang rendah yang kita miliki, kita ngaku ini, kita kepengen terangkat itu derajat. Kita kepengen supaya derajat kita ini terangkat hingga kita sampai masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah ridho, Nabi Muhammad ridho. Tapi apa yang bisa menyelesaikan itu semua masalah itu? Tidak lain ya kita baca sholawat sama Rasulullah. Nah, dengan baca sholawat sama Rasulullah terus menerus, maka nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mulia akan orang-orang yang bersolawat itu sampai tinggi derajatnya orang-orang yang bersolawat itu. Sampai diceritakan Syekhul Sultanah Az-Zabidi, Syekhul Sultanah, beliau Habib Awi juga pernah cerita tentang Syekhul Sultanah ini. Beliau termasuk orang yang hobi banget bersolawat sama Rasulullah. Setelah satu amalan yang dilakukan sama Syekhul Sultanah adalah orang ini, Syekhul Sultanah ini paling banyak solawat sama Rasulullah. Kesehariannya itu paling banyak solawat di luar amalan-amalan lain. Orangnya Masya Allah wariyah ini, Syekhul Sultanah. Sampai satu kali waktu Syekhul Sultanah ini dia dapat satu pengkabulan doa yang dimana apa yang kau minta wahai Sultanah, Syekhul Sultanah, akan saya kabulkan, akan dikabulkan. Maka Syekhul Sultanah ini karena dapat ilham seperti itu, gerakan seperti itu, maka Syekhul Sultanah ini datang sama seorang ulama, Syekh Muhammad Bahusyar. Dia datang sama Syekh Muhammad Bahusyar, dia tanya, amalan apa yang kira-kira harus saya minta? Saya ini bingung, saya ini kepingin amalan yang tidak ada nandingi. Kata Syekh Muhammad Bahusyar, kau pengen satu amalan yang tidak ada yang nandingi sama sekali amalanmu, apa itu? Ya Allah ma'an Nabi, ketemu sama Rasulullah langsung, tidak tidur, tidak ngimpi, berkumpul sama Rasulullah. Maka Syekhul Sultanah akhirnya minta sama Allah subhanahu wa ta'ala sampai dikabulkan sama Allah ta'ala. Dan di zaman Syekhul Sultanah, orang-orang yang ada di kampungnya, di desanya itu, kalau ada masalah datang ke rumah Syekhul Sultanah, sampai Syekhul Sultanah bilang, sebentar ya, tak tanyakan sama Nabi Muhammad dulu masalah. Dia buka kamarnya, dia lihat Rasulullah di rumah. Bahkan sampai dalam riwayat lain, orang-orang yang ada di depan itu walaupun tidak melihat Rasulullah, tidak bisa lihat, tapi sampai Syekhul Sultanah membuktikan, dengerno ya suara Rasulullah, entah ini, dengarkan suara Rasulullah. Ya Rasulullah, ini fulan bin fulan punya masalah ini, punya masalah ini, punya masalah ini, punya masalah ini. Rasulullah jawab, dia suruh kesini, dia suruh berobat ini, dia suruh begini, dia suruh begini, dia suruh begini. Sampai
saking mulianya Syekh Sultanah itu bisa sampai seperti itulah. Kita ini umatnya Rasulullah, yang kita ini terus terang sekali lagi, kita ini tidak punya amal yang bisa kita banggakan sedikitpun, apapun itu. Kita ini tidak ada yang bisa kita banggakan dari amal-amal kita. Maka salah satu yang kita bisa banggakan dari amal kita, nunjukkan kedekatan kita sama Rasulullah ini, kita tidak bisa banggakan sholat. Itu ada sampai satu ulama itu ngimpi ketemu sama Rasulullah, Rasulullah itu melengos, tidak lihat wajahnya. Sampai ulama ini, Rasulullah saya mau salaman, Rasulullah melengos. Ya Rasulullah, kok tidak kenal saya? Saya kan umatmu. Katanya engkau sama umatmu ini seperti ayah sama anaknya, kenal. Iya betul, tapi saya tidak kenal kau siapa. Kau belum kenalan sama saya. Bangun tidur nangis orang ini. Ya Allah, salah saya ini apa? Saya ini apa? Diteliti amalan dia. Ternyata dia ini tidak sholawat sama Rasulullah dalam kesehariannya. Tidak ada amal sholawat sama sekali. Ya cuma di dalam sholat saja yang wajib-wajib saja. Maka akhirnya orang ini mulai hari itu ditarget. Ya, saya harus sholawat sama Rasulullah. 100 kali, 100 kali, sampai 1000 kali, 1000 kali. Sampai akhirnya dia ngimpi Rasulullah lagi, dia Rasulullah ngomong sama dia, lah sekarang baru kenalan sama saya. Ini menunjukkan, bukan Rasulullah tidak kenal sama umatnya, tapi umatnya itu butuh Rasulullah. Karena kalau satu dunia ini tidak ada yang sholawat sama Rasulullah, Quran yang menyatakan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kalau satu dunia tidak ada yang sholawat, tidak ada masalah, Rasulullah makomnya tetap tinggi. Lah terus yang butuh sholawat itu siapa? Ya kita, om, baliknya ke kita. Yang butuh sholawat itu ya kita sendiri. Ya maka ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, maka yang paling penting memang khususnya di bulan Rabiul Awal ini kita bahagia dengan kelahirannya Rasulullah. Kita senang dan mengingat, walaupun kita baca kitab Maulid, entah Simtud Duror, entah Diba, entah Berzanji, entah apapun, semuanya baik, semuanya bagus, dia ulami, semuanya menceritakan tentang Rasulullah itu tidak ada yang tidak bagus. Pokok kita harus berbahagia, paham atau tidak paham artinya kita senang. Karena sampai dikatakan Abu Lahab saja, ketika kelahiran Rasulullah dia bebaskan budaknya Thuwaib al-Aslamiyah. Hingga Thuwaib al-Aslamiyah itu sempat jadi ibu susunya Rasulullah. Karena berkat itu, Abu Lahab itu setiap hari Senin malaikatnya rolasan. Prai tidak kebuki Abu Lahab. Karena sempat seneng dengan kelahiran kalimat, sempat seneng dengan kelahiran Rasulullah sekali. Wakif dengan umatnya yang seneng terus dengan kelahirannya Rasulullah. Maka insya Allah kita ini bukan terus kita menyombongkan diri kita, tapi kita bangga dengan adanya Rasulullah. Wong kelahiran anaknya saja seneng. Orang itu sebelum nikah dia minta kepengen nikah. Ketika nikah akhirnya minta kepengin terus punya momongan. Begitu hamil, yang nyidam, yang muntah, yang sampai opnam dilakoni. Begitu lahiran masuk ke rumah sakit, waktunya apa itu? HPL-nya, hari perencanaan lahirnya. Itu sudah bahagia, sudah kepengin betul dia lahir. Ya. Begitu lahir anaknya masya Allah, ya hitam, sipit, pesek. Tapi bahagia. Begitu disampaikan ke dia, masya Allah, yang ganteng-ganteng dewe, sing ayu-ayu dewe. Lo anaknya ini, yang susternya batin lo piye, wong ireng sipit pesek kok ayu. Ini maksudnya apa? Satu bentuk kenyataan manusia we seneng dengan anaknya. Kelahiran anaknya bahagia, kayak apapun anaknya tetap dianggap ini yang paling ganteng, ini yang paling ayu. Lah bagaimana dengan kelahirannya Rasulullah? Manusia terbaik, dohiron wa batinan. Yang kita semua ini bisa duduk, bisa kumpul gini ini karena berkahnya Rasulullah. Bahkan kita bisa ngerasakan enaknya apa Milo apa teh itu. Itu karena berkahnya Rasulullah. Kita ini bisa ngerasakan enak ini semua karena perjuangannya Rasulullah. Maka kecintaan kita sama Rasulullah ini salah satunya kita ungkapkan dengan memperbanyak sholawat. Ya, dan juga kita meneladani apa yang jadi sunnahnya Rasulullah. Baik itu dalam keluarga kita, dalam rumah tangga, bagaimana Rasulullah itu mengendalikan emosinya. Rasulullah itu tidak ada. Tidak pernah syahwat, tidak pernah dengan nafsunya, tidak. Ada masalah, tapi bukan ada masalah. Sama Sayyidah Aisyah ada masalah, tapi bagaimana Rasulullah itu nemukan solusi yang baik? Bagaimana Rasulullah dengan istri-istri yang lain ketika mereka cemburu? Rasulullah ngasih jalan keluar. Bagaimana dengan sahabatnya? Bagaimana dengan mulia akan sahabat-sahabatnya? Bagaimana berhadapan dengan musuhnya? Lah Rasulullah ini dalam kehidupan ini, Rasulullah itu guru kita. Jangan terus kita, saya tidak bisa nyuntuh Rasulullah. Justru Rasulullah itu mengatakan innama bu'istu mu'allima, saya ini diutus sebagai guru. Lah muridnya siapa? Kita, umatnya.
seorang lain yang menerapkan sistem hidupnya Rasulullah. Kita sebagai orang Islam, kita justru harus lebih menerapkan sistem hidupnya Rasulullah. Maka mudah-mudahan insya Allah dengan yang sedikit ini Allah tanamkan kecintaan di hati kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia guru-guru kita, khususnya Habibana Ali bin Ali Al Habsyi dan semua yang hadir yang pernah duduk di tempat ini. Allah makmurkan hidupnya, Allah makmurkan rezekinya, Allah makmurkan keluarganya, dan Allah panjangkan usia kita hingga masuk bulan Rabiul Awal di tahun-tahun yang akan mendatang dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah izinkan mata kita yang penuh maksiat dan penuh memandang kekurangan orang, insya Allah sebelum akhir umur kita minimal sekali kita bisa mimpi wajahnya Rasulullah, kita bisa lihat Nabi Muhammad SAW sebagaimana beliau mengatakan man ra'ani fil manam fa sayarini, siapa yang melihat aku di dalam mimpinya akan melihat aku secara terang-terangan, dan Allah karuniakan itu kepada kita insya Allah, dan mudah-mudahan Allah tentukan ketika ajal akan menjemput daripada ruh kita, didatangkan Nabi Muhammad jemput ruh kita insya Allah, dan mudah-mudahan ketika dimana Allah tentukan yang terakhir kali keluar dari lisan kita tidak lain adalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahina lihaya hayu amitil mumidu basna lihaya baikan fa'na urfa'an nabi amalin fa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, illa man atallaha biqalbin bin salim, illa man atallah bika bin salim bihaqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabana rasulullah wa sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.